Ya, loh, kita mau langsung kirim ke trackernya dulu. Oke, langsung aja cekidot. Saya kira-kira untuk tingginya 170-an. Nah, untuk the tracker masih napak semua. Jadi untuk buat tinggi badan 70-an atau 165-an ya, kurang lebihnya dia masih cukup ideal, lah, ya. Masih ideal, masih masuk. Bisa, Mas. Jajal, Mas. Mas. Nah, kalau Masnya berapa ya, Mas? Kurang lebih ya? 165-an. 160 lah. 160. Nah. Soalnya banyak juga yang tanya untuk tinggi 160-an itu idealnya pakai the tracker itu pas apa enggak sih? Nah, ini kurang lebihnya Masnya ini 160-an. Dan dia memang sih masih njinjit, cuman lebih idealnya memang motor kayak gini tuh njinjit, Mas. Kayak gitu. Heeh. Jadi ngono nek mandek karo mereng. Tangring yang trotoar. Sekarang jajal muter be, Mas. Itu untuk kondisi standarnya, suaranya memang kayak gitu, halus. Ini unboxing helmnya. Helmnya main, wis beda lah. Wis lebih main sedikit. Masih hidup, Pak. Mas, gimana? Udah tahu kan hasilnya? Kacamata kok. Paling mau kacamata. Alhamdulillah. Google. Sekarang tinggal kita tunggu proses hukumnya.